cerita nang kedua, takdir kata kawa berpisah. Kalau itu takdir kita tetap ke kita. Bila kada-kada ada kisah ulun melihat di YouTube penceramah dari Banjar, yo ulun lihat tu bahasa Banjar. Ada orang ni patuh baik, kenal baik, bakawan baik, bakawan akrab awan malaikat Israel. Patuh banget. Dalam cerita tu ngarannya Adul. Ulun minta maaf lanang sama ngaran. Adul ni kawan baik kawan malaikat Israel. Rupanya malaikat Israel ni terbaca jadual nang dicabut nyawa esok Adul. Lah kada nyaman lah malaikat Israel mun kada bepadah bedahulu. Kasian ja malaikat Israel ni kawan akrab nih. Takajutnya esok ulun datang, jadi datang bedahulu. Esok bakal dicabut, hari ini datang menghadap. Dul minta maaf dulai ja malaikat. Kisah narai. Kejadian gede itu juga. Minta maaf dulai ja siden. Ni giliran mati ikam esok. Umai jadul. Kada kawa kada dihuhurupi. Kan kita berkawan. Kan nang tahu cuman kita berdua. Nang lain kan kada tahu. Coba pang jadul melihat catatannya siapa pendahuluan. Itihi ngaran sidin di atas. Cari ke bawah 10 tahun akan datang baru ada ngaran Ihak. Ugi Adul kawalah buhurupan Ihak nih. Ihak bedulu mati ulun bedudi. Kenapa? Kena Ihak nih Tuhan dah. Dua kali mati bini dah sedangkan ayahnya mati. Pun ulun ni jadul anom masih. Sawit hanya berbuah, anak haloi, bini masih anom. Oh ya malaikat kata kawa dulai walaupun kawan akrab. Nangaran ajal tu kata kawa ditunda-tunda lagi. Oh kaitukah jadul. Pun kaitu jadul. Karena ini hari terakhir. Kita ni bakawan akrab. Pian jangan bulik lo. Bagaimana aja di rumah ni lo. Kan terakhir juga. Hadengi ulun menjerang banyu lo. Kita ngopi aja ulun jadul. Padahal malaikat kada bisa ngopinya. Cuman karena kisah lalu bisa. Karena mau kada bisa kada jadi berkisah ulun. Karena dia kada ada nafsu nak makan. Cuman karena kisah ulakan banyu siapkan wadai makan malaikat tadi. Padahal aslinya kada makan. Berarti kan ini palsu nih. Kisah nih cuman hujungnya kita ambil. Makan kebanyakan, minum kebanyakan, kenyamanan bersandar taguringan. Nah jadul kesempatan nih. Mumpung sidin guring, inilah merubah takdir. Hapus Adul ngarannya paling atas, pindah ke paling bawah. Ngaran Ihak naik ke atas. Nah jadul Ihak esok mati. Selesai dah, santai Adul, selamat ya Adul. Sakalnya bangun malaikat tadi. Begitu bangun ya malaikat, Dul alhamdulillah janak aku guring. Sebagai ucapan terima kasih ya malaikat, ulun kada jadi mencabut dari nang paling atas, ulun mencabut nang paling bawah. Ulun aduh, selamat ya aduh, selamat nih. Memang takdir deh, ada kau diilak. Anda ke bawah masih heta dulu mati. Makanya hidup jangan sedih. Amunnya rezeki kita ada tuh. Mun kada kada tuh. Sehingga kita hidup tentram.